Nama Bula Hikmatu Soleha. Bula berasal dari Sokien Taman Anam Ompen Sampang. Perkenalkan, asma kulo Naila Tisa Ada. Alamat Blok Banteng Kidul Gang 11A nomor 10 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sarwa binti Abdullah. Alamat Taman Salak Jaya Kuala Lumpur. Perkenalkan, nama saya Putri Ayasari. Saya berasal dari Jalan Pragoto, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tuhusna. Saya berasal dari Bekasi, Kalibaru, Medan Satria, Jawa Barat. Alasan bula muncul, polana teroleh ilmu semanfaat dan ilmu selebih dalam. Alasan kulo mondok, nganggu, genak no awak dewe. Teko sabelume, karo boleh ilmu agomo sing lebih jeru. Alasan saya mondok sebab saya nak memperbaiki diri dari yang sebelumnya dan belajar bahasa Madura. Alasan saya mondok di sini karena ingin mengetahui ilmu yang lebih dalam dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Alasan saya mondok untuk mencari ilmu dan ingin mencapai cita-cita orang tua saya. Saya memilih PPDU karena alamnya yang sangat indah dan juga mata pelajarannya yang sangat lengkap. Saya pilih mondok dekat sini sebab banyak kawan dan mbak-mbaknya yang ramah dan lingkungannya yang luas. Saya memilih PPDU karena saudara-saudara saya memilih mondok di sini dan lingkungannya bersih, aman, dan nyaman. Alasan kula milih PPDU yaitu pondok terkenal, asri, terus akeh dulur-dulur kula di sini. Kula milih PPDU polana semak sarang congkok bancukan terkenal. Alhamdulillah bula pernah polana kancan ramah bancukan bagus. Alhamdulillah saya di sini betah karena banyak saudara dan juga teman-teman. Alhamdulillah saya betah mondok di sini karena memiliki teman yang baik dan berkat doa orang tua saya. Kulo mondok di kene kerasan karena akeh koncoe sing luwih api-api. Lan di kene jajane akeh. Pesan kebaik embu bi bapak, bu pak doa kimatus mantere pareng nak oleh ilmu semanfaat ben selamat tunya airat ben bisa mapunga orang tua saya dua. Mama papa doakan saya dekat sini biar betah. Pasti nanti saya doakan mama dengan papa biar rezekinya lancar. Dan saya doakan mama dengan papa semoga sehat dan panjang umur. Dan saya akan doakan mama papa yang baik-baik. Bapak, ibu, kulo sambung doa nih. Muka-muka kulo iso boleh ilmu lancar wae. Ora usah khawatir. Kulo dikene sehat-sehat wae. Pesan untuk kedua orang tuaku, terima kasih telah memondokanku ke Darul Ulum dan terima kasih atas perjuanganmu untukku dan semoga perjuanganmu untukku dibalaskan oleh banyaknya rezeki. Pesan untuk orang tua yang ada di rumah, doakan Husna untuk sehat selalu di sini dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan Husna akan doakan orang tua yang ada di rumah untuk sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Saya bangga jadi santri Gersempal. Kulo bangga jadi santri Gersempal. Saya bangga jadi santri Gersempal. Saya bangga jadi santri Gersempal. Saya bangga jadi